Halo guys, kita di lebaran kedua. Rencana kita mau ngajak jalan-jalan anak-anak di tempat apa ya, Riri Waterpark. Ini keceriaan kita di mudik lebaran yang kedua. Ini udah pada siap-siap semua. Ini bubuk rumah saya di Palembang sama mama saya. Ini mama saya. Ini mama saya yang kalau pulang mudik ini buat beliau ini. Jadi nggak ada lain buat mudik. Rencana kita mau jalan-jalan ke Riri guys, sama Putra ini kayak anaknya Bang Dewa, kakaknya anak saya ada. Terus sama Adik Ipar dan semua. Rencana kita mau wisata ke Riri Waterpark Prabu Muli guys. Oh ya, ini adik saya yang paling bungsu, Lia namanya, dan si kecil Bobo. Siapa panjangnya nak? Grisel lagi duduk tuh, cantik tuh. Udah pada siap-siap semua. Ini siapa namanya? Azam. Ya, Azam sama Azam sama my friend wisata berburu sama beliau nih. Oke, gimana keseruannya di vlog wisata saya mudik kedua? Kita ikutin terus. Ciao. Oke guys, kita udah masuk kota Prabu Muli. Ini mobilnya Pasar Prabu Muli kedua. Ini apa, Dek? Ini ya jalan ini. Padat karya. Ini Padat Karya. Ini dulu hutan, sekarang udah jadi pasar kedua Prabu Muli nih di sini, guys. Paling ramai Padat Karya. Paling ramai kata mama nih. Padat Karya ini paling ramai. Suasana sepi nih, kelihatan masih suasana lebaran, emang lebaran kedua ya, guys. Wisata. Oke, kita perjalanan, guys. Kiri kanan kebun karet. Ini perjalanan menuju lokasi. Jalannya halus. Ini masuknya apa, Dek? Di Moro Duo? Moro Duo. Ya, di Gunung Ibu. Di Gunung Posisi di Gunung Ibu. Masih di lain Gunung Ibu. Ya, iya. Di Moro Duo. Wisata Riri Waterpark. Oke, guys. Berjumpa lagi. Kali ini kita udah sampai di Riri Waterpark Prabu Muli. Jadi posisi sampai sekarang itu hujan deras. Jadi pertama kita berangkat itu hujannya kayak hujan badai. Terus sampai lokasi ini posisi masih hujan. Jadi kita masih belum bisa masuk. Jadi nunggu dan reda dulu untuk beli tiket. Posisi sekarang masih hujan deras. Ya, ini lokasi. Nih, di sana beli tiketnya, guys. Aduh, oke. Posisinya Riri Waterpark itu di kiri kanan ya, nih miminya udah mulai keluar. Kiri kanannya hutan kebun karet. Oke, gimana keseruannya? Kita lanjut nanti. Oke guys, kita udah taruh di parkeran wisata Riri Park Prabu Muli. Ini posisi kiri kanannya ya, guys ya. Mobil kita parkir di sana, CCTV. Oke. Ini kita review tempat wisatanya. Jadi seperti ini parkiran Riri Waterpark. Oke, ini tempat pembelian tiket di sini nih. Ini juga ada yang baru datang. Posisi hujan deras. Ya, ini dia. Ini masih ramai, guys, kita beli tiket. Gimana, noh? Hujan deras ya? Hujan deras. Anugrah. Halo, Bang. Oke, masih antri di sana. Oh iya, kita beli tiket dulu ya, guys. Kita bantingin tiketnya biar enggak terlalu. Oke, lanjut nanti. Halo, guys. Kita udah masuk di Waterpark Riri Prabu Muli. Kondisi dalamnya seperti ini, guys, ya. Jadi, pengunjungnya ini lebaran kedua lumayan sangat penuh. Jadi nyari tempatnya susah dan posisi juga gak habis hujan, jadi penuh sekali. Ini ada nenek, terus penuh sekali. Anak-anak udah pada mandi. Si Osi sini udah pada naik. Nah, anak-anak udah pada di sini. Oke, kita lanjut nanti review tempat ini, guys. Ya, ini Waterpark Prabu Muli. Jadi tempatnya emang masih enggak sebesar yang di Jogja atau di kota lainnya. Jadi ini
buat hiburan vlog anak-anak. Oke, gimana keseruannya? Oh ya, si kecil di sini, guys. Kita gelar tikar di sini, guys. Jadi ada kayak state. Jadi posisinya kita di sini. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ini kita lihat. Hah? Minum air banyak. Oh, sih, kenapa, Dek? Hah? Hah? Minum air. Ya, hati-hati ya. Kenapa? Malah berenang lagi. Itu Bang Azam. Si Azam, si Osi ya paling suka nih main di air. Karena emang dia suka di air. Ya, ini wisata airnya. Habis hujan, guys. Jadi posisinya emang gini. Jangan pegang ini. Ya. Ini masuknya. Pelan-pelan aja, Nak. Oke, kita lanjut nanti. Kita duduk dulu, guys. Ini nih, di tempat. Oke, lanjut lagi nanti. Oke, guys, kita review tempatnya. Jadi di sini ada pendopo, jadi tempat kayak seperti step gitu. Ini yang paling ujung dari waterpark, rest park. Jadi ini tempat yang pertama paling ujung dari posisi sebelah kiri itu kita lihat ya, guys. Kita lihat, jadi sebelah kiri itu ada jadi dua kolam renang. Jadi yang paling ujung itu kedalaman kurang lebih 20-30 cm buat anak-anak. Yang kolam kedua ini yang buat anak-anak yang kedalaman 50 cm. Jadi yang di kedalaman yang kecil itu yang kira-kira 20-30 itu ada buat prosotannya. Begini juga. Terus kita lari ke kanan. Di sebelah ujung itu ada juga rest park. Yang ketiga itu yang kelihatannya buat yang dalam, buat orang dewasa. Ada patung Bubble Bee-nya juga. Saya kita lihat ya. Jadi di sana ada patung Bubble Bee. Kurang fokus, kita fokusin dulu. Oke, kita fokus di sana. Kurang fokus ya, guys. Jadi habis hujan. Terus ke sebelah kiri lagi. Di sana ada tempat apa ya? Kantin atau seperti apa? Itu tempat kantin, tempat anak-anak. Terus di sini juga ada kolam, cuman kolamnya kotor nih, nggak bisa buat berenang. Terus ke lari ke sebelah kiri lagi itu kolam dewasa kedalaman kurang lebih 1 meteran, sampai ya 1 meter sampai 1,5 meter. Terus ke kiri lagi itu kantin. Terus sebelah kantin ini ada lagi kolam renang, ini buat dewasa, ini ke dalam nih kelihatannya, ini 1,5 meter sampai lebih. Terus di tengah-tengah ini state. Terus ke kiri lagi nih ada tempat yang paling ujung saya bilang tadi, guys. Ini tempat waterpark Rere Prabu Muli, guys. Mungkin bagi teman-teman yang ke kota Prabu Muli yang belum tahu Rere, seperti ini. Jadi spot buat wisata keluarga anak-anak, khususnya tempat wisata air. Ini, guys, yang ini dekat dari, jadi posisi kiri kanannya itu kebun karet. Jadi ya lumayan lah kalau buat sekelas di apa ya, di kota kecil buat. Dan ini lebaran kedua, jadi emang posisinya lagi rame sekali. Tadi juga waktu berangkat hujannya deras sekali, dan ini baru reda, guys. Oke, nanti kita lanjut lagi keseruan anak-anak pada berenang. Si Osi di sana, ini putri saya, itu putranya anak adik saya, masih asik berenang. Itu si Osi masih berenang sana. Oke. Terus si Azam di sana. Tuh, seruannya. Kalau udah main air tuh udah lupa segalanya. Terus yang lainnya pada di sini nih. Tuh ada mama saya. Pada di sini. Tuh kena air. Oke, sampai nanti. Anak-anak pada nyoba di apa ya, ke ujung sana, ke tempat yang agak dalam. Nah, mungkin mau nyoba naik kelas atau itu ya.
Itu si Osi. Pada main sana nyoba yang sport. Pada main sport yang anak-anak. Oke guys, kita coba jalan-jalan. Lihat area kiri kanan di Rire Waterpark. Ini dia lokasinya seperti ini gambarannya. Oh, Susi masih hujan gerimis. Ya, ini kiri. Ini saya bilang tadi tempat sewa kantinnya, tempat sewa ban. Anak-anak ada di sini. Kita lihat wisatanya. Ini guys, ini yang Fast Park. Ini yang wisata. Ini Bubble Bee. Bubble Bee nya masih tradisional. Bentuknya juga masih besar sih bentuknya. Terus di area sini ada tempat anak-anak juga. Jadi modelnya pesawat. Anak-anak. Oke, lihat yang sebelah lainnya. Ini tadi Bubble Bee yang nggak ada rupanya seperti apa, masih kurang ya, bentuknya masih kurang menarik. Ini fokusnya nanti di ambil anak-anak. Terus si Osi sama si Azam main di sana gitu. Kita lihat lagi ngapain. Itu si Osi sama si Azam. Ini Osi di sini, Osi nih, si Azam sana. Oke, kita coba di tempat yang lainnya. Tadi kita di sana di Joglo ini ya tadi. Pada berteduh sudah. Jadi paling kiri itu tadi Fast Park Prabu Muli, ini kantin. Posisinya habis samping kantin di kolam, tapi airnya butek, tapi nggak tahu buat ikan atau seperti apa. Kita kelilingin tempat wisata airnya kecil. Ini tadi yang sebelah kanan tadi pintu masuknya dari sana. Ini yang sebelah ke kiri terus, ini yang buat dewasa guys ya. Jadi kedalamannya sampai 2 meteran. Seperti ini. Sebelah sini kantin, kantinnya buat anak-anak. Terus ada state-nya tadi. Kita lihat sebelah sana. Sebelah sana. Ini pertama kali saya di sini guys. Jadi wisata-wisata apa ya, tradisional buat wisata anak-anak main air. Rire Waterpark Prabu Muli. Ini seperti ini yang sebelah kiri lagi. Ini kelihatannya lebih dalam lagi nih. Ini kedalaman 2 meter lebih, 2 meter. Ini buat orang-orang dewasa semua di sini. Kantin semua, guys. Ini di apa ya, di pendoponya, kata Rombo pendopo. Ini dia. Oke, nanti kita keliling lagi. Kita stop. Kita duduk lagi. Ini Mbak Pasa ada di sini semua. Oke, ada di sini. Ada ini. Gak fokus dulu guys. Oke, nanti lagi kita sambung. Yang seruan. Seruan lain. Itu Azam di sana. Asik. Oke, kita suruh anak-anak selesai berenang dulu. Udah dari tadi hujan udah mulai reda. Ayo Deosi, yuk nak, yuk. Ini kalau udah kena air ini gak mau berhenti berenang ini si Osi. Waduh, desa kok bugi lagi. Oh, mau belandi lagi. Yaudah, ya. Sini mau mandi lagi. Sini mau mandi lagi si Azam. Saru ya, tuh saru nggak boleh ini. Ya, mandi lagi. Halo, Bang Nasir.
Oke. Ini Dano, kakak. Mau masih berenang lagi nih Dano. Gak pasal. Oh, masih mandi lagi ya, lebih puasin lah anak-anak. Tuh, si kecil sama nenek. Gila senang ya. Perutnya mau mandi lagi ya? Oke. Udah mulai sepi guys. Ini bisa lagi. Oke, senang sekali momennya. Lanjut lagi nanti. Oke guys, kita udah selesai wisata buat anak-anak di apa? Mana tadi Mbak ini? Apa namanya? Oh, Rere Waterpark Prabu Mulih. Kita siap-siap pulang guys. Ya seperti itu. Jadi wisata buat anak-anak di kolam. Jadi wisata kecil, tempatnya enggak, ya lumayan lah dibilang menarik ya, pernah ya. Penting-intinya buat kegiatan buat anak-anak. Jadi wisata waterpark sederhana dari Kota Prabu Mulih, Rere. Kita juga baru kali ini kesini guys. Oke, kita lihat di depan lagi. Oke, kita keluar pintu guys. Ya ini pintu keluarnya, kita pintu masuknya seperti ini. Ya ini suasana di luarnya ini. Di kiri kanan ini kebun balam semua, kebun karet. Ya ini pintu masuknya sederhana. Jadi tempatnya masih alami ya guys. Jadi ini kita bawa dua mobil, ini satu mobil kakak nih. Oke. Ini punya Dano nih. Ini. Oke, ini dia nih guys. Oke guys, kita close aja. Terima kasih yang telah menonton vlog apa ya, wisata mudik lebaran kedua saya. Mungkin video sedikit ini nanti ada buat literatur, khususnya orang yang berkunjung ke Prabu Mulih melihat wisata Rere Waterpark buat wisata keluarga. Oke guys, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di next vlog dari saya, bye.